ini Kamea. Sampai ini kan katanya asli sini ya, Soe ya. Iya, iya. Asli Soe. Nek daerahmu mana? Di Kapan. Oh, di Kapan juga? Di Kapan. Oh iya, di Kapan juga. Ini berarti daerahnya beliaunya ini, guys. Beliau yang punya wilayah aman pokoknya. Jadi kalau air di sini gimana sih, Mea? Ada pam. Ada pamnya. Terus pancar berarti? Pancar. Kalau kita di Kupang kan setengah mati ya. Itu pam di rumahku itu nyalanya seminggu dua kali kalau nggak salah. Terus kita mesti beli air gitu juga, tangki kalau. Kalau di sini mungkin lebih mudah ya. Karena coba deh guys ya, nanti abis ini kalian lihat kanan kirinya guys. Itu banyak pohon-pohon besar guys. Rimbun. Artinya di sini ya kelihatan lah banyak airnya seperti itu. Oke ya guys, aku shoot ya guys. Gitu ya. Ini guys, jalan aspal menuju kota Kapan. Kalau lurus lagi itu Patung Nasi Gunung Mutis kalau nggak salah, yeah. Betul ya? Nah, ini lagi banyak pengaspalan jalan ya. Oh, ini lagi di aspal guys, tambal, ditambal banget di aspal. Tambal kanan kiri. Karena banyak yang lubang ternyata. Oh, pengerjaan. Nah ini seperti ini. Gerimis kayak gini. Jadi mesti ditambal lagi nih paling. Oke guys, jadi sepanjang jalan ini tadi aku banyak menemui rumah-rumah kecil pakai atap jerami. Nah, ini kok aku jadi penasaran. Ini banyak masalahnya, nggak cuma satu dua. Ini apa ini Mea? Kalau di sini tuh buat apa itu Mea? Sini untuk dapur. Oh, untuk dapur? Ya, untuk simpan bahan makanan seperti jagung. Oh gitu. Jadi memang terpisah dari rumah induknya gitu ya? Iya. Oh gitu. Informasi guys, itu jadi dapur guys, banyak guys. Tuh itu ada. Nah itu ada. Terus nanti pasti ada lagi nih. Banyak dari tadi aku temuin seperti itu. Ini mungkin di belakang. Nah tuh belakangnya tuh ada tuh. Tuh ada tuh tadi tuh. Banyak. Hampir semua rumah ada seperti itu. Tuh itu ada juga tuh. Tuh mana? Nah kelihatan tuh kelihatan kecil tuh ada. Oh jadi buat nyimpan jagung ya? Emang sini penghasil jagung? Iya. Oh gitu. Dapurnya ya. Jadi tempat masaknya tempat api di situ. Iya. Atau? Biar asapnya kasih awet. Oh. Fungsinya biar asapnya? Asapnya di kena ke jagung biar awet. Oh gitu, ada fungsinya guys, biar asapnya itu kena jagungnya, terus jagungnya awet, nggak bubuken mungkin ya? Iya, nggak rusak. Bubuken tuh kalau bahasa sini apa ya? Fufuk. Ya seperti itu guys. Woi, asri ya guys. Temen ini guys, hijau guys, asri ini guys. Awas. Ini jalannya naik ini. Tapi biasanya sini katanya ini ya berkabut yeah. Ya. Iya berkabut juga ya. Kadang berkabut ya. Wih, kalau pas berkabut seksi kali ya. Tadi pagi aja berkabut ya. Yeah. Yang jalan dari Kupang ke Soe. Desa Binaus. Di sini banyak anjing ya guys. Tuh, banyak yang melihara anjing di sini. Oke, guys, lihat guys. Itu padangnya guys. Luas. Kayak di luar negeri. Weh, sapi di tengah jalan. Kalau kayak gini aku jadi teringat Sumba ini seperti ini. Benar. Padangnya seperti ini luas gitu. Tapi kalau Sumba nggak serimbun ini. Kalau ini rimbun banget sih. Ya setiap daerah punya karakteristik dan keindahannya sendiri-sendiri guys. Semua indah guys. Lihat konten-kontenku sebelumnya guys di Sumba. Ini kalau nggak salah nanti depan kiri jalan itu ada wisata yang kekinian itu toh. Iya. Yang ada apa motor-motor antik dipajang gitu-gitu gitu ya. Tempat kongko-kongko kayak
model kafe-kafe gitulah. Di depan ya. Yo, ini lagi diomong. Langsung ketemu, guys. Ini namanya Bukit apa? Veotani, kilometer 12. Bola Papelo Bubuk. Oi. Oke, lanjut kita. Kita ke Kota Kapan dulu. Kota Kapan. Ah, ini guys, ini bukitnya Veotani tadi. Kalian mau aku ngonten ke sini enggak? Aku lanjut dulu ya, guys. Oi, bagus banget itu, guys. Sana, guys. Baliknya aja deh. Baliknya nanti ke sini. Balik nanti harus ke sini nih. Konten moga-moga baterai-ku ada semua. Oi, ini kekinian ini, guys. Lurus aja ya. Lurus Kota Kapan nih. Ini kita mau ke sana, mau hujan sih masalahnya. Itu batu di sana kemarin kita nih. Oh, itu ya batu ya, itu ya. Batu itu yang Fatum Nasi ya. Yang kita ngedrone di sana ya. Oh, oke, guys. Guys, lihatin guys ini, guys. Wih. Pemandangannya apik, guys. Ah, itu batu. Kalau mata telanjang gede banget sih dari sini. Asli gede kalau mata telanjang. Itu mana-mana, tata segini. Nah, itu batunya, guys. Itu batunya yang Fatum Nasi. Explore Fatum Nasi. Itu ada drone footage-nya, guys. Aku bikin dua konten di tempat yang berbeda di sekitar situ. Kalian mesti nonton ya, guys. Mesti nonton itu. Bagus bener. Bagus banget. Fatum Nasi. Wih, bagus banget ini. Ini padang rumput ini. Asli bagus banget, guys. Guys, itu, guys. Hijau banget. Kayak lapangan golf. Tuh kan, tuh, lanjut ya. Tuh, ini bukan sawah loh, guys. Itu rumput, guys, padang rumput. Wih, keren banget, sumpah. Ini jalan menuju ke Fatum Nasi, Kota Kapan. BPH Oil Bubuk. Guys, ini kita sedang berada di Sindoro Sumbing. Salah. Ini NTT, guys. Ini bukan Wonosobo, guys. Ini NTT. Tapi gede-gede, guys. Pokoknya, guys, ya toh. Ini NTT, guys. Kota Dingin Soe. Oke, guys. Ini informasinya Kak Mea, ini kita sudah memasuki Kota Kapan. Ini udah kecamatan apa ini? Molo Utara. Molo Utara. Cabang Kas Kapan tuh kan? Kantor Kas Kapan. Nah, karena itu penunjuk arahnya nih. Sebentar. Kapan Fatum Nasi, Cagar Alam Gulung Mutis, kanan Fatum Nutuk. Nah, kita ke Kapan. Yang lurus ya. Kalau ke kanan ke Fatum Nutuk. Ada apa Fatum Nutuk? Bukit juga atau? Enggak. Oh, ini namanya apa, Mel? Kampung Cina. Kampung Cina. Oh. Banyak penduduk Cina Chinese mungkin. Oh, gitu. Ini Bang NTT. Oh, ini rumahnya emang rumah kuno sini kayaknya ya. Keren ya rumahnya. Iya, ya rumah ini rumah dulu ya, tempo dulu ya. Gaya tempo dulunya sini. Ah, ini guys, ini jadi dari Kota Kapan itu tadi aku belok kanan tadi ya, kalau dari arah Soe ya. Terus kita turun Pasar Lama. Terus nah, ini biar lengkap nih kontenku nih, Kota Kapan nih. Ada daerah namanya apa? Pecinan atau apa namanya? Kampung Cina. Kampung Cina ya. Terus di atas itu ada gereja gede ya. Ah, nanti aku sudah deh gerejanya deh. Ini dari sini gede tuh, guys. Di atas tuh. Ah, ini lebih lengkap jadinya nih. Kalian yang belum pernah ke sini atau kalian yang penduduk sini mungkin malah yang lagi lihat konten ini pasti tahu kan tempat ini tuh. Ini rumah saya. Mana? Oh, ini rumah Mea. Ini rumah videografer kita, guys. Rumahnya Mea.
Itu masih yang dulu ke Fatum Nas itu. Tinggal di gereja. Mana gerejanya? Gereja Mega situ. Oh, ini gerejanya. Sini aja, sini aja. Keluar aja aku konten sini. Oh, masuk boleh deh. Ah, boleh masuk. Guys, aku masuk deh, guys. Aku shoot sebentar, guys. Ini gerejamu, Mei. Iya. Wih, bagus ya gerejanya, gede. Kota kapan? TTS.